optimalisasi pemanfaatan marketplace sebagai sarana belanja dan berjualan online pada kelompok ibu rumah tangga di pedesaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang menyasar ibu rumah tangga di Desa Pedung Sari, Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bermitrakan dengan Koperasi BMT Muda dan Salama Meat Shop sebagai wujud untuk mencapai SDGs No Poverty dan Reduce Inequality. Ketua kegiatannya saya, ini program untuk mengajari ibu-ibu belanja. Jadi nanti diajari belanja online. Pengabdian masyarakat dimulai dengan pemberian edukasi pentingnya pengetahuan mengenai belanja online, dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar bijak bertransaksi online di masa pandemi oleh Ibu Sohrul Rahmatul Ajija. Kegiatan seminar bijak bertransaksi online di masa pandemi dilaksanakan pada Selasa 15 Juni 2021, dilanjutkan dengan pelatihan belanja melalui marketplace. Pelatihan berjualan online dilakukan pada hari berikutnya, yaitu Rabu 16 Juni 2021. Sebelum dilaksanakannya pelatihan, peserta telah menerima e-wallet sebesar Rp100.000 setiap orang untuk melakukan transaksi. Pelatihan dilakukan dengan sistem coaching dengan membagi peserta menjadi 4 kelompok. Kegiatan pengabdian masyarakat tidak berhenti pada pelatihan, namun juga evaluasi dan controlling. Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan kuis kepada peserta. Selain itu, peserta memiliki kesempatan untuk bertanya melalui grup media sosial yang sudah ada. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan kelompok ibu rumah tangga lebih sejahtera dengan memanfaatkan marketplace. Hai, nama saya Ibu Rita. Nama saya Ibu Nurbawati. Nama saya Zahratul Ulam. Nama saya Ibu Siti. Terima kasih untuk FEB Unair telah memberikan pelatihan yang sangat bermanfaat untuk ibu-ibu daerah sini. Saya senang dengan mengikuti pelatihan ini karena ibu-ibu daerah sini sudah mengenal Shopee untuk penjualan dan pembelian. Terima kasih sudah mengajarkan bagaimana cara berjualan online, membeli online di Shopee. Itu bermanfaat banget buat warga sini supaya kita bisa mengembangkan perekonomian kita. Saya sangat berterima kasih dengan adanya pembinaan ini, bisa menambah ilmu dan bisa kami bisa berjualan di Shopee, menambah ekonomi keluarga. Terima kasih untuk FEB Unair. Terima kasih FEB Unair. Terima kasih FEB Unair. Terima kasih untuk FEB Unair. Terima kasih FEB Unair. Terima kasih FEB Unair. Terima kasih FEB Unair.